Awal musim selain diwarnai oleh bursa transfer para rider, juga diikuti naik turun kelasnya rider di 76 Indonesian Downhill 2017. Faktor apa saja yang mempengaruhi dan siapa saja rider yang naik dan turun kelas? Now let's begin our journey, nyali aja gak cukup. Rider yang musim ini pindah kelas, salah satunya adalah Agus Suherlan. Rider asal Jawa Barat andalan tim Nusku Racing ini pindah ke kelas Master Expert A setelah tahun lalu berada di kelas Men Elite A. Alasannya? Karena faktor usia. Peluang saya di Master Expert A lumayan berat karena di sini ada pesaing saya yang mantan medali SEA Games, Purnomo. Dan lawan terberat, Imam, ada Agus Barsori, ada Kilim Ardianto, ada Bang Siadi. Saya berusaha untuk tampil yang terbaik karena bukan cuma latihan aja yang diperlukan. Karena lawan-lawan di Master Expert A lumayan cukup berat juga. Ada yang masih umurnya lebih muda dari saya juga. Usia yang makin menua tentunya akan sulit untuk berkompetisi dengan atlet yang lebih muda. Faktor ini pasti terjadi di semua olahraga termasuk downhill. Selain Agus Suherlan, Purnomo dari Bandit Squad Racing dan Agus M. Basori aka Boncu dari Pamintra pun mengalami hal yang sama. Persaingan saya sama Purnomo dan Agus Suherlan di kelas Master Expert A itu sangat ketat karena Pur dan Agus itu mempunyai karakter kuat pedaling, tapi dari segi skill lebih dari mereka lah. Terus kedua, Pur sama Agus juga pernah mewakili Indonesia di event multitalent kayak SEA Games, ASEAN Championship, dan saya nggak pernah. Dulu di Elite juga kita udah pernah bersaing dan kita naik turun. Nggak harus kadang Pur di atas, saya di bawah, kadang saya di bawah, Pur di bawah. Ya.
Selain karena usia, hal yang menyebabkan turun kelasnya rider adalah karena torehan prestasi dan juga catatan waktu yang kurang baik. Hal ini biasa terjadi selama penyelenggaraan 76 Indonesian Downhill. Menanggapi tentang naik turunnya rider di kelas itu menjadikan persaingan lebih seru lagi ya. Mungkin yang dari kelas sport A jadi naik ke elite B. Terus ada juga yang dari elite A turun ke master expert A. Kendalanya karena umur. Jadi dari elite A bisa jadi turun ke master expert A. Ada satu peraturan menarik di 76 Indonesian Downhill. Rider yang turun kelas dari main elite B untuk selamanya tidak bisa kembali lagi untuk bersaing di kelas elite.